Ngopi dulu. Yeah. Kopinya hitam ya. Ah, sehitam itu. Oke guys, kembali lagi bersama saya Nabi Refleser di sini. Di sini saya tidak menunjukkan lagi servis, tapi saya akan sharing, berbagi buat teman-teman para teknisi semua. Kalau kita servis handphone itu pasti ada-ada saja ya. Kita kibulin customer, kita bilang begini-begini, ya saya minta kalau bisa kita sampaikan yang sebenarnya ke user, rusaknya itu apa, seperti apa, ya. Biar barokah guys, ya biar berkah ya. Misal begini. Misal kita ada user datang bawa handphone Mina, HP-nya mati. Baterai 20% langsung drop, langsung mati. Di charge tidak mau nambah-nambah. Nah, kita terima. Terus kita bilang, "Oh, ini ganti baterai ini atau ini oh ini IC apa segala macam." Kita cek begitu. Habis itu kita cek HP-nya, baterainya drop. Kita suntik, bisa. Kita suntik, enggak mau. Kita jumper air fuse. Setelah kita jumper, baterainya normal. Berani bilang ke user bahwa ini hanya jumper. Pasti bilang ganti ini, ganti itu. Tidak boleh, ya. Di situ uman diuji. Dan saya selalu menerapkan hal kejujuran. User datang, ininya saya bilang, oh ini yang rusak. Biasa kalau datang bilang, oh ininya, ininya. Kali itu kita periksa, bukan hanya jumper, hanya suntik. Kita bilang, oh, saya selalu bilang, saya hanya jumper, perbaiki baterainya, harganya sekian. Sesuaikanlah harga ya. Oke, jadi begitu guys. Jadi ini adalah handphone Samsung A72. Dimana Samsung yang cukup bagus ini ya. Ya, user bawa ke tempat saya, ke tempat saya. Dan sebelumnya itu sudah dibawa di daerah saya ya. Dan tempat servis itu katanya servisnya itu spare part ori ya, macam LCD. Ya kan saya lihat katanya garansi TAM ya, katanya servis. Service center lah mungkin sisinya. Tapi dibawa ke sana awalnya katanya user masih bawa pakai kerja, pakai, terus tiba-tiba lainnya mati gelap. Dia bawa ke situ, diperiksa di sana, dibuka, si teknisi menyampaikan LCD-nya kena ya, dikasih dua pilihan di sana, ganti layar biasa sekian bla bla bla, saya tidak perlu sebut, ganti layar ori sekian, tidak perlu sebut. Sudah tahu ya, Samsung A72 layar orinya itu ngiri ya, Super AMOLED ya kan. Kalau layar-layar OLED kan atau biasa kan ya paling berarti. Kasih pilihan, mungkin si user itu mengatakan merasakan bahwa oh, mahal gitu ya, bawa pulang. Ketemu saya dan dibawa ke tempat saya, dikasih, saya periksa dan saya kembali lagi tadi, iman diuji itu, guys, iman diuji para teknisi. Saya bilang, saya melihat, analisa, saya senter-senter ke dalam, LCD tidak rusak. Ya. Ternyata yang rusak adalah fleksibel. Seperti misal tadi, user bilang, bu ini LCD-nya kena, kita ganti. Begitu dia korek, dia ganti ini. Dia ganti fleksibel. Harganya berapa ini? Pasti ini tahu. Pasti semua tahu. Sebentar jadi, berani tidak bilang. Sama user, oh ini hanya fleksibel diganti harganya sekian, berani? Enggak, kebanyakan ya yeah. Pasti ada yang bilang, oh ganti LCD, bikin kita ganti yang ori sekian sekian, kena ya, enggak boleh, bengkak perutmu makan uang begitu ya yeah. Jujur, rezeki masih ada ya, esok
Ingat, kita teknisi, tukang servis, bukan hanya hari ini, jangkanya panjang. Pikirkan itu, ya. Jujurlah, barokah biar amanah, kan begitu. Jadi, sesudah ganti dan aneh lagi. Memang fleksibel ini bagus. Sesudah ganti, ya. Tapi, permasalahannya adalah saat ditutup backdoornya, layarnya gelap, mati. Saya analisa, saya periksa soket bawah, soket atas. Pastinya kita tidak bisa periksa, kita lihat di Borneo schematic. Nilainya dari tiap pin yang ada di board tersebut. Board bawah kan ada nilai keluar berapa. Sudah ada di, kalau kita lihat di schematic itu, mode dioda. Dioda di situ kita lihat, soket. Dia bilang apa di situ. Kita cek, kan sudah ada nilai di situ tertera, kita tinggal cek sesuaikan. Kalau sama berarti aman. Saya cek bawah aman. Saya cek bagian di atas, ya. Saya cek nilainya juga aman. Saya langsung ke sini. Saya uji coba semua tuh. Saya pasang, saya mulai tekan-tekan, ketuk-ketuk. Di saat ditekan memang fleksibel begini, fleksibel nih. Tekan begini. Ini. Ini kan untuk di atas mainnya, untuk mainboard. Ini ke bawahnya. Ini tuh charger, ini LCD. Jadi saya pasang begini, saya tekan begini, dia mati. Berarti permasalahan ada di sini. Berarti ada jalur di sini yang rusak. Kita tidak bisa lihat. Mungkin di tempat lain itu bisa cari-cari jumper, kan susah, karena tidak robek. Tidak ada masalah di sini. Dan penyebabnya ini adalah karena jatuh. Dan si user juga sih mengatakan handphone ini berapa kali jatuh, ya ini. Kemungkinan yang rusak tuh di sini. Titik-titik ini, pin-pin di sini. Di sini bukan, di sini, bagian sini. Untuk bawah-bawahnya, saya sudah tidak periksa. Saya ganti, begitu saya ganti selesai masalah. Handphone-nya nyala. Aman. Tutup backdoor-nya, tidak mati. Ini penyebabnya. Karena user pernah bilang, kenapa saya langsung ke sini? Usernya mengatakan, di saat handphone ini dipegang atau ditaruh begini, mati. Berarti dia akan tekan dari sini. Dan penyebabnya pertama adalah waktu itu handphone ini katanya pernah terlepas backdoornya. Ini kan anti air IP67. Dia pergi lem. Saya curiga waktu itu di lem waktu itu mungkin dia buka tarik paksa kena ini. Ketarik. Jadi mungkin ada pin yang ketarik. Mungkin ada kaki ini. Pin-pinnya di sini yang tidak rapat lagi ke bawah. Khususnya di area lampu, makanya gelap. Tuh. Jadi saya analisa, saya ganti nih, permasalahan selesai. Bukan LCD. Jadi user ini selamat dari harga jutaan rupiah, guys, ya. Jadi seperti itu. Itu saya hanya sering-sering ke teman-teman semua. Tolonglah, boleh user datang bawa handphone, kita adjust. Ya, rusaknya ini begini-begini-begini, periksa. Tapi setelah mendapatkan ternyata kerusakannya bukan ini, sampaikanlah, ya, sampaikan, ya. Jadi saya minta itu, kalau tempat saya tidak ada seperti itu, jujur, ya, karena biar berkah dan barokah, guys. Jadi seperti itu, buat teman-temanan, sobat-sobat user juga yang bawa handphone, tetap waspada, perhatikan handphone-handphone kalian, ya. Apanya rusak, ya, misalnya kalian bawa handphone menyala, tiba-tiba sudah dikorek, dikasih pulang, oh tidak bisa berbagi, tidak bisa menyala, oh, ya itu salah siapa? Wajib user menuntut kita, ya, yang wajib harus tanggung jawab, ya, jangan mau enaknya saja kalian tanggung. Jadi seperti itu buat para teman-teman teknisi, memang kita teknisi selalu iman diuji di sini. Jadi ya, saya harapkan itu ada salahnya. Bahkan di tempat saya juga, saya tidak artinya tidak bilang supaya gini. Tak kasih gratis juga. Kalau cuma rusaknya, ya tidak terlalu parah. Tidak bisa dicas. Oh, baterainya drop. Kita suntik. Oh, jumper air fuse. Berapa? Ya, udah, bawa pulang. Tidak apa-apa. Sekali-sekali begitu. Biar barokah. Ya. Jadi begitu, teman-teman. Mungkin itu hanya sharing, edukasi. Ya, kalau orang bertanya tentang apa, bisa titip di kolom komentar, ya, titipkan saya di kolom komentar. Dan saya juga menerima restorasi, ya, saya suka handphone-handphone hancur kita restorasi. Ada yang minat silakan DM di Instagram saya di bawah, ya, guys. Mungkin begitu,
ini hanya satu video sharing buat kita semua, khususnya para teman-teman televisi, untuk bijaksana dalam mengambil tindakan dan pastinya tarif saya minta disesuaikan saja dengan kerusakannya. Oke guys, mungkin begitu. Sekian video dari saya. Salam Nabire Flasher. Thank you.